Pada itu, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dilaporkan masih perlahan ya, petang tadi, dan antaranya dari Cangkat Jering ke Bukit Berapi dan Kuala Kangsa ke arah Jelapang. Ya, begitu juga di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke pusat bandar sebelum Plaza Tol Gombak. Dan untuk mendapatkan gambaran terkini, kita bersama jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Ramli Zikon. Silakan. Rakan penyampai di Angkasa Puri, aliran trafik di lebuh raya utama negara pada malam ini masih lagi bergerak perlahan di beberapa lokasi di bahagian utara dan timur tanah air. Saya mulakan laporan dengan tinjauan di bahagian utara. Di lebuh raya plus E1 sekitar Sungai Perak, trafik kelihatan masih lagi lancar di atas jambatan Sungai Perak arah ke selatan. Namun begitu, di lokasi lain, trafik dilaporkan bergerak perlahan dari Permatang Pauh ke hentian sebelah Perai dan dari Terowong Menora ke Jelapang. Sementara itu, tinjauan di sekitar Sungai, kilometer 354.4, trafik arah selatan kelihatan agak perlahan dari Bido ke Sungai. Di lokasi lain juga, trafik dilaporkan masih perlahan dari Ipoh Selatan ke hentian sebelah Simpang Pulai dan selepas Koping ke kawasan Rehat Tapah. Beralih dengan tinjauan di bahagian selatan tanah air, di lebuh raya pas E2 sekitar Seremban, kilometer 265.15, trafik kelihatan lancar dan terkawal dari Port Dickson ke Seremban. Di lokasi lain juga, trafik dilaporkan masih lancar termasuk sekitar Air Keruh ke Simpang 4 dan Pedas Linggi ke Senawang. Masih di lebuh raya pas E2 sekitar Sungai Besi, kilometer 310.8, aliran trafik kelihatan masih lancar dan terkawal menuju ke pusat bandar. Beralih dengan tinjauan di bahagian timur tanah air, di lebuh raya KL Karak E8 sekitar Plaza Tol Bentong, kilometer 61.7, trafik kelihatan perlahan selepas Plaza Tol terus ke Bukit Tinggi. Di lokasi lain juga, trafik dilaporkan perlahan sekitar 8.6 km menghampiri Plaza Tol Gombak arah pusat bandar. Akhir sekali, tinjauan di lebuh raya pantai timur E8 sekitar Plaza Tol Kuala Terengganu, trafik kelihatan masih lagi lancar dan selesa di laluan masuk Plaza Tol berbanding waktu yang sama semalam. Trafik juga dilaporkan masih lancar di sepanjang lebuh raya di kedua-dua arah. Sedikit pesanan kepada pengguna-pengguna lebuh raya, pandulah dengan berhemah, utamakan keselamatan dan patuhi had laju yang ditetapkan. Jangan sesekali menggunakan lorong kecemasan. Pandu cermat, semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat. Hubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 serta ikuti Twitter di LLM Info Traffic bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan status trafik semasa lebuh raya bertol seluruh negara. Itu sahaja daripada saya, Ramli Zikon dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula ke Angkasa Puri.